Timnas Indonesia akan segera menghadapi Malaysia dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2020. Dari catatan perjalanan kedua tim, Indonesia dan Malaysia kini bersaing ketat di papan klasemen Grup B sehingga duelnya dipastikan berlangsung panas dan menegangkan. Indonesia sendiri saat ini memimpin klasemen Grup B dengan 7 poin yang sama dengan Vietnam di urutan kedua. Namun, Indonesia tak bisa meremehkan Malaysia di posisi ketiga karena sebenarnya hanya terpaut 1 poin, yakni 6 poin. Untuk diketahui, Indonesia saat ini sudah mengoleksi total 9 gol yang dapat dari 2 laga yang sudah dijalani. Indonesia sebenarnya menang 4-2 atas Kamboja, lalu menang lagi atas Laos dengan skor 5-1 dan mengimbangi Vietnam 0-0. Sementara Malaysia saat ini mengoleksi total 7 gol yang didapat dari mengalahkan Kamboja 3-1, lalu mengalahkan Laos 4-0 serta dikalahkan Vietnam 3-0. Jelang pertandingan Indonesia versus Malaysia ini, pelatih Malaysia Tan Chong Hui memastikan bahwa timnya akan berjuang untuk memenangi laga kontra timnas Indonesia. Kali ini Indonesia menurunkan komposisi pemain yang berbeda dan juga pola bermain dengan menurunkan banyak pemain muda yang punya motivasi. Kecepatan dan antusiasme sekaligus fokus pada pertandingan, kata Tan Chong Hu. Begitupun Shin Tae-yong, tak gentar atas Malaysia. Jika kami terus bermain impresif seperti ini, Indonesia bahkan bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Saya menantikan penampilan para pemain melawan Malaysia. Kami yakin kami bisa mengalahkan semua pesaing, kata Shin Tae-yong. Jadwal timnas Indonesia versus Malaysia sendiri akan berlangsung Minggu 19 Desember 2021 yang live di RCTI mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nonton dan doakan kemenangan atas timnas Indonesia. Terima kasih.